Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harapkan semua murid dalam keadaan sihat dan sejahtera. Nama cikgu ialah Muhammad Rizal bin Abdullah. Isyarat nama cikgu ialah RL. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Okey, pada kali ini kita akan belajar cara membuat kain alas meja dengan menggunakan teknik batik cetak. Di akhir pembelajaran ini, diharapkan murid-murid dapat yang pertamanya, murid-murid dapat menyatakan kegunaan bahan dan peralatan batik cetak dengan tepat. Yang keduanya, cikgu mahu murid-murid dapat melaksanakan langkah kerja mewarna latar dengan teknik silika bagi menghasilkan kesan jalinan yang spontan dan menarik. Yang ketiga, murid-murid dapat menghasilkan alas meja batik cetak mengikut prosedur yang betul. Murid-murid perlulah mengutamakan keselamatan diri sendiri dengan memakai peralatan perlindungan diri PPE yang lengkap, iaitu apron dan sarung tangan latex. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu mulakan proses amali, jom kita perkenalkan dahulu alatan dan bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan batik cetak. Antara bahan-bahan dan peralatan digunakan ialah kain kapas yang berukuran 100 cm x 150 cm. Meja cetak. Pemidang batik cetak yang bermotifkan geometri dan flora. Pastikan pemidang tiada kebocoran dan dalam keadaan yang baik. Kayu skuji digunakan untuk meratakan warna supaya tidak terlalu tebal dan nipis. Pengering rambut atau hair dryer untuk mempercepatkan proses pengeringan warna. Pita pelekat digunakan untuk meregangkan kain dan juga digunakan untuk menampal jika ada sebarang kebocoran di pemidang. Penyembur air digunakan untuk melembapkan kain supaya warna mudah serap dan sekata. Pis warna batik cetak untuk mencetak motif dan campuran warna dengan sodium silikat untuk warna latar. Dan juga warna Remazol kuning GL yang dicampur dengan sodium silikat untuk membuat warna latar pada kain. Okay, sekarang cikgu akan menunjukkan cara penyediaan kain yang akan digunakan untuk batik cetak nanti. Sebelum itu, cikgu ingin memperkenalkan cikgu Mazia untuk membantu cikgu dalam proses penyediaan kain dan proses mencetak. Okey, ini adalah proses yang pertama, iaitu proses penyediaan kain. Proses penyediaan kali ini,
adalah proses di mana untuk menjadikan kain sebagai warna latar supaya kain ini mempunyai corak lebih menarik dan cantik. Antara langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah yang pertamanya, menghamparkan kain di atas meja, merenjis atau menyemburkan air pada permukaan kain supaya warna menjadi sekata dan mudah meresap. Yang ketiga, membuat corak latar secara spontan mengikut kreativiti menggunakan campuran warna Remazol dengan sodium silikat. Teknik ini juga dipanggil dengan nama teknik silika. Selepas itu, kita akan lipat menggunakan teknik lipatan lipat. Dan terakhir, kita akan renyukkan kain sehingga menghasilkan corak yang menarik. Okay, selepas siap, kita akan jemurkan di ampayan sehingga kering. Selepas kering, kita akan cucikan sehingga hilang lebihan warna dan silikat pada permukaan kain dengan satu kali cucian dan dua kali bilasan. Kain dijemur di ampayan sehingga kering. Okey, sekarang cikgu nak semua murid beri perhatian sepenuhnya. Sekarang ialah proses yang kedua, iaitu kita menggunakan teknik batik cetak. Cikgu dah pilih corak dan warna yang sesuai mengikut kreativiti cikgu. Cikgu ada gabungkan corak geometri dan juga corak flora. Dari segi warna, cikgu menggunakan paste warna batik yang berwarna jingga, ungu dan hijau. Okey, antara langkah-langkah yang pertama, cikgu akan meregangkan kain dan tampalkan dengan pita pelekat.
Langkah kedua, cikgu akan menetapkan pemidang yang pertama yang telah cikgu pilih, iaitu dengan cara membuat garisan di bahagian tengah kain supaya cetakan pertama berada di tengah-tengah kain. Garisan ini sangat penting supaya cetakan yang dihasilkan seimbang dengan saiz kain. Kain yang dicetak dengan seimbang dapat menghasilkan corak yang lebih kemas dan menarik. Garisan ini sangat penting supaya cetakan yang dihasilkan seimbang dengan saiz kain. Kain yang dicetak dengan seimbang dapat menghasilkan corak yang lebih kemas dan menarik. Ketiga, selepas itu cikgu akan letakkan warna jingga di atas pemidang dan cikgu akan meratakan warna dengan kayu sekuji dengan satu kali tarikan dan satu kali tolakan. Supaya warna di permukaan kain tidak terlalu tebal dan nipis. Langkah keempat, angkat pemidang dari kain dengan perlahan-lahan dan keringkan warna menggunakan hairdryer. Cikgu akan menggunakan hairdryer untuk mengeringkan warna supaya langkah-langkah cetakan yang seterusnya dapat dijalankan dengan lebih lancar. Langkah kelima, cikgu akan ulangi langkah kerja kedua tetapi menggunakan pemidang yang kedua. Cikgu akan meletakkan dan menetapkan kedudukan pemidang yang kedua di atas kain pada bahagian yang hendak dicetak untuk menghasilkan corak yang lebih tersusun dan menarik.
Langkah ke-6, cikgu akan letakkan warna hijau pula di atas pemidang dan cikgu akan meratakan warna dengan menggunakan kayu skuji dengan satu kali tarikan dan satu kali tolakan. Pastikan warna hijau diletakkan sepanjang corak yang ingin dicetak supaya warna tersebut memenuhi corak dan kelihatan lebih kemas. Langkah ke-7, sekarang cikgu akan angkat pemidang dari kain dengan perlahan dan cikgu akan menggunakan hair dryer untuk mengeringkan warna. Langkah ke-8, cikgu akan menggunakan pemidang yang ketiga dan cikgu akan menetapkan betul-betul di tengah kain dan akan menindih corak yang pertama tadi. Dipanggil teknik dua lapisan atau teknik double layer. Cikgu akan letakkan warna ungu di atas pemindang dan cikgu akan meratakan warna dengan menggunakan kayu sekuji dengan satu kali tarikan dan satu kali tolakan. Langkah ke-10, sekarang cikgu akan angkat pemidang dari kain dengan perlahan dan cikgu akan menggunakan hair dryer untuk mengeringkan warna.
Okey, cikgu harap semua murid-murid sudah menonton dan tahu bahan dan peralatan apa yang digunakan dalam batik cetak. Sekarang, cikgu nak uji kefahaman murid-murid. Soalan cikgu ialah, apakah kegunaan pengering rambut atau hair dryer? Pengering rambut atau hair dryer digunakan untuk mempercepatkan proses pengeringan pes warna yang dicetak pada permukaan kain. Soalan yang kedua, apakah bahan campuran yang digunakan untuk menghasilkan teknik silika? Ya, betul. Bahan campuran yang digunakan untuk menghasilkan teknik silika adalah campuran sodium silikat dan warna remazol. Yang ketiga, apakah nama teknik warna latar yang dihasilkan pada gambar di atas? Bagus. Nama teknik warna latar ini ialah teknik silika. Soalan yang keempat, bagaimanakah proses cetakan dilakukan mengikut prosedur yang betul? Langkah kerja 1, ratakan dan tetapkan kain di atas meja cetak menggunakan pita pelekat. Langkah kerja 2, letakkan dan tetapkan kedudukan pemidang di atas kain yang hendak dicetak. Langkah kerja 3, tuangkan pes warna batik cetak pada pemidang dan ratakan menggunakan kayu sekuji dengan cara satu kali tarikan dan satu kali tolakkan. Langkah kerja 4, keringkan pes warna yang telah dicetak pada permukaan kain menggunakan pengering rambut. Sebagai latihan penggayaan, sila lihat soalan kebat pada skrin. Murid-murid boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru dan rakan-rakan di sekolah nanti. Sekarang, cikgu dah siap sepenuhnya mencetak kain dan inilah hasilnya.
untuk menghasilkan alas meja batik cetak yang menarik, susunan reka corak yang tersusun adalah lebih baik. Oleh itu, kita seharusnya telah merancang kedudukan reka corak tersebut sebelum kerja mencetak dilakukan. Di akhir pembelajaran ini, diharapkan murid-murid dapat yang pertamanya, murid-murid dapat menyatakan kegunaan bahan dan peralatan batik cetak dengan tepat. Yang keduanya, cikgu mahu murid-murid dapat melaksanakan langkah kerja mewarna latar dengan teknik silika bagi menghasilkan kesan jalinan yang spontan dan menarik. Yang ketiga, murid-murid dapat menghasilkan alas meja batik cetak mengikut prosedur yang betul. Okey, cikgu mengharapkan murid-murid dapat memahami dengan jelas atas penerangan dan amali yang cikgu lakukan tadi. Mudah-mudahan video ini mendapat manfaat daripada semua pihak. Sekian sahaja daripada cikgu, semoga berjaya dan jumpa lagi.